Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Hai teman-teman, hari ini Devi akan mengajak kalian untuk mereview rumah yang ada di kawasan Grisea The Spring Summarecon Serpong. Luas tanahnya 180 meter ditawarkan dengan harga sekitar 3 miliaran. Penasaran kan? Yuk kita lihat! Rumah yang berada di kawasan Grisea ini termasuk kawasan The Spring Summarecon Serpong. Rumah ini memiliki carport 1 mobil dan area garasinya 1 mobil. Kawasan Grisea, jalan di depan rumahnya cukup besar teman-teman, sekitar row 10 meter. Dan untuk masuk ke rumahnya cukup tinggi daripada jalanan yang ada di depan rumah. Selain area carport, di samping masih ada area taman. Rumah ini memiliki dimensi 10x18 dengan luas tanah 180 meter persegi. Dan kondisinya masih kosong. Begitu masuk, kalian akan langsung melihat satu layout yang tanpa sekat ataupun plong-plongan. Jadi antara ruang tamu dengan ruang keluarganya tidak ada pembatas. Nah, biasanya buat teman-teman yang pengen buat pembatas, kalian bisa tambahkan partisi interior ya. Di sebelah kiri ada satu pintu. Pintu ini menuju ke area servis sekaligus dapur dan garasi. Dapurnya hanya satu aja nih teman-teman. Dari dapur ada satu tangga melingkar di tengah-tengah. Nah, ini adalah tangga untuk naik ke area kamar tidur asisten serta area untuk menjemur. Nah, itu adalah tangga yang melingkar bisa digunakan untuk menuju ke area untuk laundry ataupun mencuci dan menjemur pakaian. Sedangkan di sini ada kamar tidur untuk asisten. Dan di sebelahnya adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Area ini tidak gelap karena di tengah-tengah area tangga melingkar tadi adalah area void teman-teman. Kalau kalian takut hujan, kalian tinggal tambahin kanopi aja ya. Dari area dapur juga ada pintu yang menghubungkan ke area garasi. So, sebetulnya dari area garasi kalian bisa masuk ke rumah ini dan bisa digunakan juga untuk membawa barang-barang yang kotor, contohnya belanjaan dari pasar. Kalian bisa gunakan pintu ini tanpa harus melewati pintu utama. Dan juga di area lantai 1 sudah terdapat satu kamar tidur loh teman-teman. Di mana di sampingnya ini adalah toilet sekaligus kamar mandi yang ada di lantai 1. Oh iya, luas bangunannya 164 meter persegi nih teman-teman. Ukuran kamar tidur yang ada di bawah ini kurang lebih 3x3 meter. Punya jendela menghadap ke depan rumah nih teman-teman. Untuk instalasi AC, setiap kamar tidur dan di ruang keluarga sudah ada teman-teman. Jadi kalian tinggal pasang unitnya aja tanpa harus membuka-buka ataupun membobok dari setiap dindingnya. Karena salurannya sudah disiapkan. Nah, ini adalah masih ada taman di belakang. Kalau kalian mau extend bangunan masih bisa. Tapi biasanya kalau bangunannya terlalu penuh, rumah menjadi lebih gelap dan sirkulasi udaranya tidak terlalu baik ya teman-teman. Sekarang kita naik ke lantai 2. Oh ya teman-teman, rumah yang Devi pasarkan terkadang sebelum tayang videonya pun sudah laku. So, jika kalian tertarik, kalian harus segera hubungin Devi ya. Nah, di lantai 2 sendiri masih ada 2 kamar tidur nih teman-teman. Dan 1 kamar mandi di luar.
Ini kamar mandinya. Cukup simple, masih baru grass teman-teman. Sekarang kita lihat kamar tidur yang pertama. Nah, kamar tidur ini sudah memiliki pintu yang bisa mengakses balkon yang ada di depan rumah. Ini dia pintunya. Balkonnya cukup besar kan teman-teman? Kenapa sih rumah yang Devi tawarkan cepat sekali laku? Karena masa pandemi seperti ini, banyak sekali konsumen yang mencari hunian terbaik supaya kualitas hidupnya menjadi lebih meningkat. That's why rumah-rumah yang ditawarkan cepat sekali terjual saat ini. Nah, kita sudah ada di kamar utama. Jadi kamar utama memiliki akses ke balkon dan balkonnya terlihat full dari kamar tidur utama. Selain itu, kamar tidur utama ini juga memiliki kamar mandi di dalam. Ini dia area ke kamar mandi yang ada di kamar tidur utama. Ukurannya sama besar bukan dengan kamar tidur yang ada di depan tadi teman-teman. Oh iya, jangan khawatir ya, kalau rumah ini sudah terjual, nanti Devi bisa bantu teman-teman untuk memberikan pilihan yang lain. So, jangan ragu untuk hubungin Devi ya. Kalian tertarik, buruan kontak Devi ya sebelum keduluan yang lain. Thanks for watching, bye-bye.